السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، hari ini insyaAllah kita akan bersiaran ataupun berkuliah dengan tajuk yang diberikan, iaitu dunia ini hanyalah sementara. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah sekalian, manusia ini tidak pernah berhenti daripada terpaut dengan perhiasan dunia, dengan fitnah dunia. Walaupun kita ramai yang tahu tentang penipuan ataupun kita kata tipu daya dunia ini, dan kita semua ramai yang tahu bahawa dunia ini satu hari nanti akan berakhir jua. Bahkan kita, usia yang Allah telah kurniakan kepada, nyawa yang Allah berikan kepada kita semua ini juga, kita semua sedia maklum yang kita tidak akan kekal hidup di dunia ini selama-lamanya. Hidup ini banyak yang berupa syahwat yang kita cuba untuk nak memenuhi kehendak nafsu kita, yang mana jika kita ini terikut-ikut dengan tipu daya dunia ini, kita akan kerugian di akhirat kelak. Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam suratul Hadid, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah kata, ketahuilah bahawa apa yang dikatakan tentang kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah permainan, perhiasan, hiburan yang melalaikan, perhiasan yang bersifat sementara, yang mana ramai daripada kalangan kita bermegah-megah di antara kita dan berlumba-lumba untuk nak memperbanyakkan harta dan anak pinak. Semua itu ada waktunya yang telah ditentukan, sama seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan orang yang menanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya itu. Kemudian tanaman itu segar ke satu masa yang telah ditentukan, dan kemudian kita akan mendapati ianya kekuningan, lalu ianya mati, hancur, bersepai. Dan hendaklah kita ketahui bahawa di akhirat itu ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia ini,
Dan di akhirat juga disediakan keampunan besar serta keridhaan Allah yang disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Setelah kita mendengar tentang firman Allah ini, adakah kita masih lagi akan tertipu dengan tipu daya kita? Adakah kita akan masih lagi termakan? I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahw. Kebanyakan apa yang kita dapati di dunia ini hanya satu benda yang menyeronokkan hati semata-mata. Permainan is something yang we all are happy about. Walahun. Banyak benda-benda dunia yang kita rasakan baik bagi diri kita rupanya melekakan kita daripada perintah Allah. Melekakan kita daripada tuntutan agama kita. Wazina. Allah sifatkan dunia ini juga sebagai zina, perhiasan, sebab banyak daripada dunia ini yang kelihatan indah-indah belaka bagi mata kita, yang mana kita sanggup mengorbankan iman kita, agama kita, amalan kita semata-mata untuk nak mendapatkan kehidupan keindahan yang sementara ini. Wa tafakhurun bainakum. Betapa ramai manusia yang saling bermegah-megah di antara kita dengan dunia yang mereka miliki. Bila ada sesuatu, mereka akan bandingkan dengan sahabatnya, dengan kenalannya, dan mereka jiwa ini tidak akan pernah puas sebab kita menginginkan pujian manusia. Kita ingin memuaskan selera manusia. Maka kita berlumba-lumba untuk memperbanyakkan harta kita, mengumpul itu, mengumpul ini. Dan Allah Azza wa Jal telah sifatkan dunia ini dengan satu perumpamaan yang begitu menarik sekali di dalam Al-Quran. Allah sifatkan umpama kalau kita tengok hujan yang membasahi bumi, kemudian tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian setelah dia tumbuh, dia akan kuning dan dia akan mati, dibawa oleh angin hancur. Dan Allah telah menyebut di akhir ayat tersebut bahawa dunia ini semuanya adalah sesuatu yang melalaikan kita. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, dunia ini adalah umpama permainan bagi permainan kanak-kanak, dan seperti satu yang melekakan seperti lekanya anak-anak remaja kita. Perhiasan seperti mana perhiasan para wanita, dan kemegahan seperti mana seorang kawan itu bermegah dengan kawannya. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, la tahzan 'ala ad-dunya fa inna ad-dunya sittatu ashiya. Janganlah bersedih dengan dunia kerana dunia itu ada enam perkara. Dunia itu adalah enam perkara. Ma'kulun wa mashrubun wa malbusun wa mashmumun wa markubun wa mankuh. Enam. Makul ni maksudnya sesuatu yang boleh dimakan. Mashrub, sesuatu yang boleh diminum. Malbus, sesuatu yang boleh dipakai. Mashmum, sesuatu yang boleh dihidu. Markub, sesuatu yang boleh dinaiki, ditunggangi. Mankuh, sesuatu yang dikahwini. Kata Ali bin Abi Talib, فَأَحْسَنُ طَعَامُهَا الْعَسَلُ. Sebaik-baik makanan adalah madu. Yang mana madu itu juga adalah umpama muntahan daripada lebah. Wa akthar syarabuha al-ma. Sebanyak-banyak manusia yang boleh minum adalah air, yang mana haiwan juga minum daripada air yang sama. Wa afdal malbusaha ad-dibaj wa huwa nasaj dudah. Sebaik-baik pakaian adalah sutera, yang mana sutera ini juga datang daripada ulat. Wa afdalul mashmumul misk. Dan sebaik-baik wangi-wangian apa yang boleh dihidu ini adalah kasturi, yang mana ia adalah daripada datang daripada darah haiwan.
wa afdalul markubul faras, sebaik-baik binatang yang ditunggangi adalah kuda, dan matinya manusia di atas kuda itu ramai, ramai para lelaki, para pejuang. Wa ammal mankuhu fan nisa, dan paling-paling pun yang dikahwini adalah wanita. Ali bin Abi Thalib cuba menggambarkan kita tentang tentang apa itu kemuncak kenikmatan dunia yang tiadalah apa kalau kita nak bermegah-megah dengannya. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, kalau kita lihat keadaan kita dalam kehidupan dunia ini, kita akan mendapati ramai yang terpedaya, ramai yang tenggelam dengan dunia ini, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Dan bagi seorang Muslim itu, seharusnya dia memikirkan tentang kehidupannya. Kemana kehidupannya ini akan kembali? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita peringatan tentang dunia, tentang tipu daya dunia. Kata Imam Tirmidzi rahmatullahi alaih dalam Sunan daripada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ala hasirin. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas satu lapik macam tikar daripada daun-daun ni lah. Dan bila Nabi bangun ni, adalah kesan baring tu, maksudnya pada pelepah-pelepah tu, pada daun-daun tu, ada kesan-kesan garis-garis tu. Faqulna ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita', ya Rasulullah, kalaulah kami boleh memberikanmu satu tempat pembaringan yang lebih selesa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma li wa ma lid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha. Aku dengan dunia ini tak ada kaitan. Aku ini di dunia adalah umpama seorang yang berteduh, yang berjalan, kemudian dia berteduh di bawah sepohon pokok, lalu dia berlalu pergi meninggalkannya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba menggambarkan kepada kita tentang dunia ini hanyalah satu destinasi yang sementara. Dan Nabi punya cara, Nabi take it dunia, bukan macam mana orang yang nak hidup selama-lamanya di dalamnya. Nabi take it and live it, take it and give it. Subhanallah. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan tentang kerdilnya dunia, pantasnya dunia ini berlalu, yang mana dunia ini hanya menipu mereka yang mudah terperdaya. Ad-dunya kulluha kastirahatin tahta syajaratin waqtul qailulah. Dunia ini adalah umpama tempat berehat di bawah sebatang pohon, hanya untuk nak kita tidur sedetik tidur qailulah yang sebentar, dan kemudian kita akan pergi meninggalkan pohon tersebut. Seperti dunia ini adalah umpama mimpi. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini adalah hidup orang miskin, yang mana Nabi tidak tamak menginginkan dunia, tidak cenderung ke arahnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan dunia ini, nescaya Nabi sudah boleh dilantik dan dijadikan sebagai seorang raja di kalangan masyarakatnya. Nabi pernah ditawarkan dengan tawaran tersebut oleh kaumnya, tetapi baginda menolak. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan penuh kezuhudan di dunia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan imam az-zuhad, adalah imam pemimpin bagi golongan-golongan yang zuhud. Zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan sifat yang tidak ada sifat ketamakan kepada keduniaan.
sifat yang menggambarkan bahawa Nabi berinteraksi dengan dunia ini jelas bahawa ianya bersifat sementara, yang mana akhirat itu jualah yang lebih baik. Apa yang Allah telah sediakan kepada para awliya-Nya, daripada syurga yang penuh dengan kenikmatan, daripada ganjaran yang tidak tergambarkan besarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak dunia melainkan dengan kadar yang boleh memenuhi kehidupannya, dengan kadar yang boleh mendapatkan akhiratnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diberikan pilihan untuk menjadi seorang raja ataupun seorang rasul, baginda telah memilih untuk menjadi seorang rasul. Baginda memilih untuk menjalani kehidupan sebagai hamba, hamba Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kenyang sehari, lapar sehari, sehinggalah baginda bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya, menurut hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, jalasa Jibrilun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila as-sama'. Pernah malaikat Jibril duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia melihat ke langit. Fa idza malakun yanzil, kemudian ada malaikat yang turun, lalu malaikat Jibril pun berkata kepada dia, hadha al-malak ma nazala mundu khuliq qabla as-sa'ah, falamma nazal qala ya Muhammad arsalani ilayka rabbuk amalikan aj'aluka am 'abdan rasula. Jibril kata malaikat ni dia tak pernah turun lagi semenjak dia diciptakan. Tadi baru dia turun ni. Dalam bila malaikat tu turun, dia tanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, aku ini telah diutuskan oleh Tuhanmu untuk memberikanmu kepadamu pilihan supaya aku memakbulkan hasrat hatimu. Adakah kamu ingin aku menjadikan kamu seorang raja ataupun kamu menjadi seorang hamba, seorang rasul? Kemudian malaikat Jibril pun, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal abdan rasula, sebaliknya aku memilih untuk menjadi seorang rasul. Dan sekiranya kita menghayati kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati kehidupannya penuh dengan keajaiban. Rumahnya dibuat daripada tanah liat. Bumbungnya tidaklah tinggi. Tidurnya di atas pelepah-pelepah daun sehingga boleh memberi kesan kepada badannya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat batu ke atas perutnya kerana sangat lapar. Kadang-kadang sahabat tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar, zahir daripada wajah baginda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a al Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubz asy-sya'ir yawmayn mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Family Muhammad tidak pernah kenyang daripada roti gandum. Tak pernah kenyang dua hari berturut-turut sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyifatkan tentang tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada satu lapik yang begitu nipis. Namun di dalam kita nak memahami kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang penuh dengan kezuhudan, kita kena faham bahawa zuhud itu bukanlah ertinya kita meninggalkan dunia. Sebaliknya, zuhud itu ialah kita meninggalkan keduniaan yang membawa ke arah kemudaratan. Bukanlah zuhud itu meninggalkan apa yang dihalalkan. Bahkan zuhud itu meninggalkan apa yang tidak memberikan manfaat kepada kehidupan di akhirat. Zuhud itu berasal daripada kalimah zai, ha dan da, yang bermaksud sesuatu yang sedikit. Dan kemudian pengertian kalimah tersebut difahami sebagai melimitasikan sesuatu atau menahan sesuatu daripada berlebihan. Jadi kehidupan zuhud itu bermaksud meninggalkan keduniaan yang berlebihan. Sifat zuhud akan muncul apabila kita mampu merasakan kepicisan dunia yang fana berbanding akhirat yang baka. Zuhud akan muncul apabila kita berasa gentar untuk melakukan perkara yang haram dalam mencari keuntungan dunia. Orang yang paling zuhud ialah insan yang paling cerdas, sebab dia akan sentiasa berhati-hati agar tidak terjebak dalam urusan yang haram atau meragukan. Orang yang paling zuhud ialah insan yang mampu memalingkan keinginannya ke arah sesuatu yang lebih baik. Tidak bermakna orang yang kaya itu tidak zuhud. Tidak bermakna orang yang memiliki harta yang banyak itu tidak zuhud. Zuhud itu bukan miskin. Jangan salah faham tentang erti zuhud. Kadang-kadang kita menuduh, kita bersangka buruk kepada orang yang berharta ini seolah-olah kehidupannya tidak zuhud. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, kalau orang tu memiliki 1,000 dinar emas, adakah dia masih lagi seorang yang zuhud? Beliau menjawab, ya, dengan syarat dia tidak bergembira sekiranya ia bertambah dan tidak pula bersedih sekiranya ia berkurangan. Maksudnya, di dalam dirinya itu tak ada sifat tamak. Kalau dia ada sifat tamak, dia ada sifat bakhil, maka mesti dia akan terkesan dengan harta-hartanya bila dia bertambah ataupun dia berkurangan. Kekayaan dan kenikmatan hidup tidak sesekali menafikan zuhud. Selagi ia boleh menghampirkan diri kepada Sang Pencipta, tak ada siapa yang boleh menghalang daripada satu perkara yang dihalalkan oleh Allah. Allah mengizinkan hambanya untuk nak menjadi kaya, menikmati kekayaan, kenikmatan hidup. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu, kerana sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Ma'idah. Seandainya kita bijak menggunakan harta yang kita miliki ke arah kebajikan dan perkara yang diredainya, silakan mencari kekayaan, sebab ia boleh memberi kebaikan kepada kehidupan di akhirat yang penuh kenikmatan. Sentiasalah kita memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk diberi bimbingan dan petunjuk menuju rahmatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Berusahalah sebaik mungkin dalam perkara yang memberikan manfaat kepada kamu. Mintalah pertolongan Allah. Jangan sesekali engkau berasa lemah, tidak berdaya. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama dan hartawan yang tersohor pada kurun kedua hijrah dulu serta pengarang kitab Zuhud, pernah ditanya oleh seorang lelaki, kamu selalu bercakap tentang zuhud, kamu selalu suruh orang untuk nak bersederhana, tapi kami tengok engkau ni banyak perniagaan, kamu banyak buat ekspor import ke sana kemari, macam mana itu? Tu tak zuhud namanya tu. Kata Abdullah bin Mubarak, wahai Abu Ali, aku berniaga mencari harta seperti ini demi memelihara air muka dan marwahku.
serta menggunakannya di dalam ketaatan kepada Tuhanku. Rezeki Allah Azza wa Jal itu maha luas, tidak terhad kepada kebendaan semata-mata, tetapi ramai manusia masih merasakan dirinya miskin dan hina sekiranya kekurangan wang ringgit. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arab, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu pada banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kaya jiwa. Nabi sendiri berdoa, "Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kekufuran dan kefakiran. Baginda menggandingkan kufur dan fakir bersama-sama dalam doa, dalam memohon perlindungan kepada Allah. Kerana kefakiran itu barangkali boleh membawa ke arah perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, seperti kufur nikmat, sifat hasad dengki yang boleh menghapuskan pahala amalan kita, ataupun sanggup menggadaikan maruah dan agama demi mendapatkan sedikit habuan dunia, atau tidak redha dengan ketentuan takdir. Tidak kurang juga mereka yang berputus harap atau meragui kewujudan Allah Azza wa Jal, ataupun menyalahkan Tuhan di atas segala ujian sehingga bertindak menjauhi agama kerana merasakan doanya tidak diterima atau hidupnya tidak indah seperti orang lain. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzu bika minal faqri wal qillati wadh-dhillah." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga-tiga perkara ini saling berkaitan. Kefakiran boleh membawa ke arah kekurangan, baik dari sudut kesabaran, sumbangan, amalan, rakan dan pelbagai bentuk kebaikan lain. Kekurangan tersebut pula boleh membuka pintu kehinaan sekiranya sanggup menjual maruah, agama ataupun membuka ruang yang boleh dipandang rendah oleh manusia yang lain. Justru Imam Sufyan Thawri pernah berkata, "Sekiranya aku dapat mengumpulkan 40,000 dinar emas sehingga aku mati, lebih aku sukai dari menjadi fakir walau satu hari sehingga terhina ketika meminta-minta kepada manusia. Aku tidak tahu apa akan terjadi kepada diriku sehingga sekiranya aku disedari dengan kefakiran ataupun penyakit, barangkali aku boleh berlaku kufur dalam keadaan yang aku tidak sedari." Namun, dalam sebuah hadis yang ada perselisihan daripada sudut kesahihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pernah bersabda, "Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin yawm al-qiyamah." Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan himpunkanlah aku pada hari kiamat kelak bersama dengan orang miskin. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, "Lima ya Rasulullah?" "Kenapa ya Rasulullah? Mengapa demikian?" "Qala li'annahum yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya'i bi 40 kharifan ya Aisyah. La taruddil masakin walau bi shiqqi tamrah ya Aisyah. Ahibbil masakin wa qarribihim fa inna Allah ta'ala yuqarribuki yawm al-qiyamah." Nabi jawab, "Kerana mereka akan masuk syurga 40 tahun lebih awal dari orang kaya. Wahai Aisyah, janganlah kamu tolak orang miskin walau dengan memberi mereka secebis kurma. Wahai Aisyah, kasihilah orang miskin dan dekatkanlah mereka kepadamu, kerana Allah akan mendekatkanmu kepadanya." Maybe ada sebahagian daripada kita yang muskil dengan hadis ni. Kenapa Rasulullah berdoa untuk menjadi miskin dan bersama golongan miskin, sedangkan dalam hadis sebelumnya Nabi memohon perlindungan daripada kefakiran? Para ulama dalam memahami hadis ini ada dua pendekatan. Pendekatan pertama, pendekatan bahasa, iaitu miskin yang dimaksudkan di sini bukan miskin harta, tetapi merujuk kepada kalimah maskanah yang bermaksud tawaduk ataupun merendah diri. Tapi struktur ayat hadis yang kita bacakan tadi seolah-olah tidak menunjukkan sedemikian, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Aisyah untuk menyantuni golongan miskin dan bersedekah kepada mereka walaupun sedikit.
Pendekatan yang kedua, pendekatan konteks, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sedemikian kerana ingin mengambil hati ataupun menenangkan hati golongan miskin yang telah berusaha mencari kekayaan dan teringin banyak menyumbang seperti yang dilakukan oleh para sahabat lain yang lebih kaya harta. Namun, kehidupan mereka tetap hanya menurut kadar yang dihendaki oleh Allah Azza wa Jal. Baginda ingin memujuk mereka supaya sentiasa bersabar sehingga mendapatkan syurga Allah yang telah dijanjikan. Sebab lebih banyak harta yang dimiliki seseorang, maka lebih berat dan lebih lama mereka akan dihisab di mahsyar kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'alu 'an 'umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablah." Kedua kaki seorang hamba itu tidak akan berganjak pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya ke mana dihabiskan, tentang ilmunya apakah yang telah dilakukan, tentang hartanya daripada mana diperolehi dan ke mana dibelanjakan, dan tentang tubuh badannya untuk apa dia gunakan. Sedangkan orang miskin, sekiranya berat timbangan amal salehnya, mereka akan lebih mudah dan pantas untuk mendapat syurga Allah kerana lebih kurang risikonya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah sebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ittala'tu fil jannati faraitu akthara ahliha al-fuqara." Aku pernah diperlihatkan syurga, aku mendapati kebanyakan penghuninya dari kalangan orang miskin. Tetapi ini tidak bermakna orang kaya itu lebih rendah kedudukannya di akhirat kelak. Bahkan sekiranya orang kaya itu saleh dan dia memperoleh hartanya daripada sumber yang halal dan banyak pula menggunakan di jalan kebaikan, barangkali dia akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi di syurga kerana memiliki kantung amalan yang lebih besar. Jadi, kalau kita lihat perjuangan Nabi SAW dahulu, didukungi oleh para sahabat yang mulia, baik daripada kalangan yang kaya ataupun miskin. Nabi sendiri pun walaupun memiliki pelbagai asbab untuk meraih kekayaan duniawi, tetapi tidak pernah kita dengar kehidupan baginda diselaputi kemewahan. Sebaliknya, kehidupan baginda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi sangatlah sederhana. Baginda tak pernah memiliki lebihan simpanan makanan pun untuk dimakan keesokan hari. Baginda tidak pernah makan di atas meja makanan, tak pernah makan roti lembut sehingga baginda wafat. Even tadi kita ada sebutkan hadis makanan family Nabi SAW hanyalah roti gandum, dan baginda tak pernah kenyang pun dengan roti dan daging selama dua kali atau dua hari berturut-turut. Kaya atau miskin itu taklah, sebab kekayaan dan kemiskinan bukanlah faktor utama yang menentukan kejayaan seseorang. Sebaliknya, kejayaan sebenar itu diukur dengan takwa dan amal yang saleh. Sekiranya kekayaan seseorang itu membawanya ke arah kesombongan atau sifat sikap melampaui batas, maka dialah orang yang celaka. Dan sekiranya kemiskinan seseorang itu membawanya ke arah maksiat yang tercela, maka dialah orang yang binasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Qalu, "Al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Nabi tanya kepada sahabat, siapa itu orang yang muflis? Sahabat jawab, orang muflis itu siapa yang orang yang tak ada wang, tak ada harta. Nabi kata, "Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل ما هذا مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Nabi kata, orang yang muflis daripada kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, puasa dan zakat. Namun, dia juga datang dengan dosa mencela orang ini, menuduh orang itu,
makan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, memukul orang ini, lalu diberikan kepada orang ini sebahagian daripada pahala kebaikannya, dan diberikan kepada orang itu pula sebahagian kepahalanya sehingga habis pahalanya, namun belum lagi terbayar dosa-dosa yang tak yang tertanggung di atasnya. Lalu diambil dosa-dosa mereka tadi dan dilempar ke atas dia, kemudian dia dihumban ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, pernah satu hari Umar bin Al-Khattab dia masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi melihat keadaan Nabi yang penuh dengan kezaifan yang telah menyedihkan Umar bin Al-Khattab sehingga beliau menangis. Nabi pun bertanya kepada Umar, "Ma yubkika ya Ibn Al-Khattab? Apa yang membuatkan kau menangis, wahai Ibn Al-Khattab?" Kata Umar, "Ya Nabi Allah, wa ma liya la abki wa hadzal hasir qad athara fi jambik." Macam mana aku tak menangis, aku tengok badan kau bekas-bekas dengan tempat-tempat tidur kamu ni. Aku tengok kamu punya barang-barang kat rumah ni macam terlampau daif. Sedangkan Raja Kaisar Kisra yang diliputi dengan kebun-kebun, sungai-sungai, keindahan, kemewahan, wa anta Rasulullah, sedangkan kau adalah Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap balik kepada Umar, "Ya Ibn Al-Khattab, ala tarda an takuna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya?" Wahai Ibn Al-Khattab, tidakkah engkau redha mereka itu mendapat dunia dan kita ini pula mendapat akhirat? Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupannya penuh dengan kezaifan. Ada kala tak dapat nak makan malam sekalipun. Kan? Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh tetamu. Tetapi Nabi tidak mampu untuk nak menyediakan apa-apa kepada mereka. Nabi tanya kepada para isterinya, adakah ada apa-apa tak? Tetapi mereka hanya ada sedikit air. Dan Nabi pun tak ada cara lain melainkan kena minta para sahabatnya untuk nak mempertamukan tetamu-tetamunya itu, kerana baginda tak mampu untuk nak memberikan layanan yang terbaik kepada tetamunya. Nabi SAW berdoa kepada Allah, "Allahumma rizuq ala Muhammadan qutan." Ya Allah, berikanlah, rezekikanlah kepada keluarga Muhammad apa yang mencukupi untuk memenuhi keperluannya, keperluan mereka semua. And kalau kita memikirkan tentang hakarati dunia, tentang kerdilnya dunia itu, insyaAllah ia adalah satu-satu asbab untuk nak kita mendapatkan husnul khatimah. Yang mana kita tahu bahawa dunia ini semuanya sementara. Dan kemudian kita akan kembali semula kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan segala kemewahan yang kita ada. Tengok kepada orang-orang yang kita rasakan sebagai manusia yang paling paling hebat sekali dekat dunia ni. Cuba tengok siapa yang paling kaya dekat dunia. Mereka juga ramai yang telah pergi meninggalkan kita, meninggalkan harta yang mereka miliki. Tengok kepada orang yang paling paling kita rasakan powerful sekalipun, ramai daripada mereka juga yang telah mati. Adakah mereka boleh hidup selama-lamanya di dunia ini? Tidak. Adakah mereka boleh bawa semua harta mereka itu pergi ke akhirat sana? Tidak. Yang akan dibawa kelak hanyalah amal soleh. Pahala yang kita boleh dapat daripada apa yang Allah telah kurniakan kepada kita, dengan kadar itu kita cuba untuk nak meraih ganjaran daripada Allah Azza wa Jal.
Satu hari nanti, sama ada cepat ataupun lambat, kita juga semua akan pergi meninggalkan dunia ini. Cuba kita fikirkan sekarang, berapa tahun dah usia kita? Saya 35, nak masuk 36. Sahabat-sahabat lain ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Sejauh mana, selama mana lagi kita nak hidup? Kita renungkan kembali masa-masa kita yang telah berlalu. Kita masih lagi ingat saat-saat kita bermain ketika kecil, ketika kita muda. Seolah-olah ia masih lagi baru sahaja berlaku kemarin, bulan lepas, tahun lepas. Tiba-tiba kita sudah dapati muka kita sudah ada kedut. Rambut kita sudah banyak yang gugur. Rambut kita sudah beruban. Petanda-petanda yang Allah telah berikan kepada kita bahawa you are a weak slave, yang mana kita semua ini tak mampu nak melawan nature, hukum alam ini. Sehebat mana pun kita tak mampu untuk nak tangguhkan ajal kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal seseorang itu, tak ada apa yang boleh melewatkannya ataupun mengawalkannya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, hidup yang singkat ini berlalu siang dan malam, berlalu siang dan malam. Sebentar yang lepas kita masih merasakan waktu ataupun ujian PKP pada awal tahun lepas. Kita sudah masuk pula ke tahun 2021, dan sekarang ni kita masuk ke fasa kedua PKP pula. Benda yang baru berlaku berulang kali lagi berlaku. Subhanallah. Dalam masa yang kita rasa sangat singkat, pejam celik, siang malam, siang malam, siang malam. Cepat masa kita berlalu. Umur kita, adakah telah kita habiskan dengan perkara-perkara yang bermanfaat? Justru, penuhkanlah kehidupan kita ni dengan ilmu. Penuhkanlah kehidupan kita dengan amal saleh. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki bagi seseorang itu kebaikan, maka Allah akan perdalami, mendalamkan kefahamannya dalam agama. Allah akan bantu kita untuk nak menuntut ilmu, supaya dengan ilmu tersebut seharusnya boleh menambah lagi perasaan kerisauan kita, ketakutan kita kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang bertakut kepada Allah adalah mereka yang berilmu. Ilmu adalah syarat untuk kita mendekati Allah Azza wa Jal. Daripada ilmu itu akan melahirkan sifat khasyah, sifat risau. Dan daripada sifat khasyah itu akan melahirkan sifat taqwa, iaitu satu perasaan yang boleh menghalang antara diri kita dan juga maksiat, diri kita dan juga neraka. Banyakkanlah, sibukkanlah diri kita dengan amal-amal soleh. Sekiranya kita tak mampu untuk nak banyak beramal, jauhkanlah diri kita daripada melakukan dosa. Sekiranya kita tak mampu untuk nak menjauhi dosa dalam kehidupan seharian kita, setidak-tidaknya usahalah untuk tidak menzalimi hak manusia. Kita tidak menyakiti orang lain. Sebab dosa kita dengan Allah, insya-Allah kita boleh usaha untuk nak memohon keampunan daripada Allah. Dosa kita dengan manusia, kita belum tentu akan mendapat kemaafan daripada mereka. Minimumkanlah dosa kita sekiranya kita tidak mampu untuk nak menambah pahala kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita amalan-amalan yang sedikit tetapi memberikan kepada kita pahala-pahala yang besar. Belajarlah sunnah Rasulullah. Belajarlah zikir-zikir, amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
teguhkanlah akidah kita, teguhkanlah tauhid kita, perbaikilah akhlak kita. InsyaAllah dua benda ini sekiranya kita boleh pelihara akidah dan akhlak, maka insyaAllah kita lah adalah golongan yang yang terselamat di dunia dan di akhirat. Baik, kita lihat kepada soalan-soalan jika ada. Alhamdulillah, so far tak ada siapa yang bertanya. Baik. Antara doa yang kita selalu amalkan dan sangat baik untuk kehidupan dunia ni is Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang sangat baik. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Itu satu doa yang daripada Al-Quran, doa yang pendek tetapi memberikan makna dan pengertian yang yang besar. Jadi sentiasa berdoa dengan doa tersebut, dan itu juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa is dan lagi satu, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya mengurniakan kita usia yang diberkati. Usia yang diberkati adalah usia yang dipenuhi dengan kebaikan. Manusia yang panjang usianya, sekiranya tiada barakah pada umurnya, maka tiadalah kebaikan dalam hidupnya. Tetapi manusia walaupun maybe usianya pendek, 20-an sekalipun, 30-an sekalipun, tetapi sekiranya usianya penuh barakah, Allah berkati amal salehnya, ilmunya yang ikhlas, maka pasti akan ramai yang akan mendapatkan manfaat daripada dia. Jadi kita doa kepada Allah supaya berkati usia kita ini. Minta supaya Allah sentiasa Allah sediakan kepada kita ini kehidupan akhirat, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Dan apabila kita melihat sesuatu di dunia ini yang boleh menimbulkan perasaan tamak kita, ucapkanlah doa Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tiadalah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan akhirat. Dan itu juga seperti mana yang Allah telah firmankan dalam Al-Quran, waladdarul akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah tempat yang lebih baik dan yang lebih kekal abadi. InsyaAllah saya doakan moga kuliah kita pada malam ini memberikan bermanfaat kepada kita semua. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah Azza wa Jal. Apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Esok bermulalah fasa PKP. Kita doalah kepada Allah Azza wa Jal supaya gantikanlah kita atas segala kehilangan kita dengan sesuatu yang lebih baik. Saya pun ada tulis semalam apa yang kita mampu ucapkan di atas musibah ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap perkara. Berdoalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kepada Allah lah kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Ya Allah, ganjarilah kita di atas kesabaran ini dan gantikanlah kepada kita sesuatu yang lebih baik. Itu janji Allah. Wabashiris sabirin, bergembiralah, berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini semua musibah kita. Kita doa semoga Allah bantu kita semua. Banyakkanlah istighfar. InsyaAllah istighfar itu adalah penghapus musibah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.